بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا Inna ka anta al-alim al-hakim wa'l la hawla wa la quwata ila billahi al-alim al azim amma ba'du Qala musallib rahimahullahu ta'ala ada adamu naf'a fi ulmi fi darin amin Furu'an ini beberapa cabang mas'ala fikir Yusannu disunahkan Disunahkan Iftitahu du'ai Membuka, mengawali, doa, Bilhamdillah dengan memuji kepada Allah, wasalati, dan bersalawat ala nabi, kepada nabi sallallahu alaihi wa sallam. Walkhatmi dan menutup dengan keduanya, alhamdulillah, dan salawat, wa bi amin, dan dengan amin. Jadi orang yang baca ya, do, Orang yang ngedoa ya, Orang yang berdoa Itu Sunat dia Mengucapkan Alhamdulillah ya. Kemudian salawat Nabi di awal Kemudian di akhir juga tutup doanya dengan salawat Alhamdulillah dan salawat kepada Nabi dan amin ini kadang yang kelupa amin nih. itu yang ngedoa amin juga Alhamdulillah Alamin amin ya. jadi yang ngedoa juga amin bukan hanya yang dengerin doang amin yang baca doa yang berdoa amin juga di akhir aminnya di di akhir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin gitu ya amin walhamdulillahi rabbil alamin amin begitu Jangan sampai enggak tuh. Ya. Apalagi wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami dan mengaminkan makmum yang mendengar ia akan doa imam. Jadi kalau makmum dengar doa imam, amin. Wa in hafizu dzalika sekalipun si makmum hafal akan dia. akan doanya itu dia, sekalipun dia apa, Dan dia lagi makmum dengerin dia dengar, aminin. Jangan sampai enggak, amin. Kok kamu ditanya, kok kamu enggak aminin di hati? Eh, bukan di hati, ucapkan, amin, amin, aminin. Jangan sampai kagak diaminin. Kita dengerin doa, aminin. Jangan sampai gak aminin ya. Jangan diam aja. Jangan di hati aja, dikeluarin aminnya. Amin, 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 amin. amin. gitu. Jangan sampai malas jangan ya. Aminin. Wa raq'u yadaihi tahirat tahirataini azwaman kibai Dan mengangkat dua tangan yang suci ya sejajar dengan dua bahu. Begini. Dua bahunya. Uh, Ya, jangan begini. Begini. Jangan begini juga. Amin. 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 Begini ngapain begini? Ya. Eh, begini. Jangan begini ya. Doa bukan begini. Doa begini. Amin. Amin. Adab Amin. Orang kalau doanya cakep banget. Lihat kalau ada anak kamu ngelihat anak kecil lagi ngedoa aja. Ya Allah, orang-orang udah pada bubar dia masih berdoa aja. Kamu seneng gak lihat orang itu? Senang. Malaikat pun sama dengan kita ngelihat kita berdoa kayak begitu. Sungguhnya kita. Hmm. Senang banget tuh, malaikat. kita pun begitu, doanya. Angkat begini, sejajar dengan ini. Ya. Yeah. Saya yakin Insya Allah orang yang doanya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh dia. Setiap kali doa sungguh. Amin ya Allah, Amin ya Allah. Tapi sungguh bener. Dari awal dari masa kecil begitu terus doanya sampai tua. Insya Allah tuh orang bakal kalau dia ngaji bener jadi tuh bakalan jadi Insya Allah jadi ulama. Tapi kalau doanya dari masih kecil sampai besar itu, amin. Doanya begini aja. Amin. Kadang tidur juga. Amin. Ini enggak enggak, dapat ya. Main-main. Anda yang kata bisa baca kitab nggak nggak enggak full ya. Kenapa? Nggak turut perintah. Doa itu perintah udoh ni doa lah kamu kepada aku perintah Allah udoh ni diperintahin sama Allah ya, jadi apa kalau kita melaksanakan perintah biar benar emang si ente jalani perintah ada. ente memang kamu jalani perintah saya tapi kamu caranya biar benar sesuai dengan apa yang saya perintahin dong. Hmm. Itu Sesuai dengan diperintahin. Mm Heeh. -hmm. Itu ya. Jadi angkat dua tangannya yang suci, ya, tangannya suci, yang bersih tangannya. Ya, enggak ada najis. Kalau enggak najis ya ya makruh. kalau najis ya. kalau najis makruh. Hazwa man sejajar dengan dua bahu. Ingat begini doa ingat semua ya begini doa jangan begini jangan begini begini hmm. saya ingat banget guru saya Kesyafi Hazami doa begini ini enggak main-main nih kata beliau begitu waktu saya ngaji kepada beliau ini enggak main-main nih sampai sedikit beliau sedikit ya apa tuh suaranya agak keras mungkin ada yang di situ di, ada sedikit ada orang yang gimana gitu ini enggak main-main nih kata beliau begitu ini enggak main-main nih doa begini gini doa orang kalau main-main batal sembahyang main-main batal enggak batal ngaji main-main batal kamu ngaji main-main batal kamu kerja di kantor main-main batal nggak batal batalnya gimana diomelin sama gua sama bos pecat namanya batal itu sekolah main-main batal tadinya ranking satu kagak dapet ranking atau bahkan kagak naik batalnya begitu Jangan main-main. Sungguh-sungguh. Ya. Doa pun begitu sama. Main-main. hidup -main. kobul. Tidak kobul. Kalau lagi kedesak doang baru sungguh-sungguh. Ya. Duitnya habis, kagak ada, baru nangis nangis ya Allah, hmm, ya Allah, ini kemarin lagi sehat kemana, lagi banyak duit kemana. Jadi sungguh terus doa dalam kondisi apapun. Biar sungguh-sungguh. Nah, malaikat senang tuh melihat orang yang sungguh-sungguh. Wa mas'ul -sungguh. wajhi bi dan menyapu muka dengan kedua telapak dengan kedua tangannya setelah doa. Sapu. Ya. Mukanya di sapu. Hmm. wastiqbalul kiblati ala tazikri wa du'ai dan menghadap kiblat ketika zikir dan doa ketika zikir doa menghadap kiblat nah, ha, menghadap kiblat in kana munfaridan au ma'muman jika adalah dia itu orang yang sholat sendiri ataupun jadi makmum. Jadi ya, kalau dia sholat sendiri atau jadi makmum, dia menghadap kiblat Bagaimana kalau imam amal imamu iza tarakal qiyama min musalla alladhi huwa afdalu lahu fal afdalu ja'lu yamini ilal ma'mumina wa yasalihi ilal kiblati. Adapun imam apabila dia tinggalkan berdiri dari tempat daripada tempat solatnya Allah dihwa Abdul yang dia itu lebih Abdul lahu baginya fal Abdul maka yang paling Abdul jaklu yaminihi menjadikan kanannya ilal makmumin kepada makmum wayasarihi dan kirinya ya, ilal kiblati ke kiblat ya. umpama ya ini kan kiblat sana jadi dia madap sana gitu di sini makmum sana kiblat okay. Tapi kalau umpama ada juga yang menghadap semua makmum, itu ada hadisnya ya. begitu. Hmm. kata guru saya kalau orang-orang mulia ya kalau orang mulia mandapnya sana guru-guru, kiai-kiai, ya. ada guru kita, kitanya madap di sana, begini malah sana. Soalnya kiblat itu di, di belakang makmumnya guru kita, nah, kita madapnya madap guru. Abis Allahumma antas salam, madapnya ada guru. Belakangnya kiblat, begitu. Caranya begitu. Tapi kalau di belakang ada orang perempuan, di belakang ada orang perempuan jangan balik, sengaja banget balik ya. <laughs> jangan. Ya, kalau ada orang perempuan jangan menghadap kiblat aja. Itu. Kalau ada orang perempuan yang kelatan nggak ada hijabnya di belakang. wala sayqulana berkata guru kami walau fi du'ain sekalipun dalam doa sekalipun dalam doa sekalipun dalam doa ya tadi si imam menghadap ya apa si imam kanannya ke makmum kirinya ke kiblat tetap begini bukan lagi doa balik menghadap kiblat enggak tetap begini. Gitu ya. Tetap kayak begini posisinya. Sekalipun lagi doa. Ini kan ada yang begitu. Yang ya protes. Doa aku madepnya bukan hadap kiblat. Siapa dia? Kecuali dia sendiri. Kecuali dia jadi makmum. Kalau dia jadi imam, ya kanannya menghadap ya, bahunya ke kanan ke bahu kanannya ke mak, ima, makmum, bahu kirinya ke kiblat. Begitu caranya. Jadi ibadah itu pakai ilmu. Bukan pakai perasaan, apalagi pakai emosi. Bukan pakai emosi ya. Pakai ilmu. Wan sirafuhu la yunafi nadba zikri la'u akibaha Wan dan pulangnya imam ya, Berpalingnya imam, pulang dah ya. La yunafi nadba zikri Tidak menafikan kesunahan zikir la'u bagi imam akibah Setelahnya ya, Setelah sembahyang itu enggak, enggak enggak menafikan, artinya masih tetap kesunahannya walaupun dia hendak pulang. Kenapa? Li annahu ya'tibi fi ma alli allazi yansarifu ilaihi. Li karena karena bahwasanya yati dia bisa datang biasa melakukan dengan zikirnya itu fi ma di tempatnya allazi yansarifu ilai yang dia pulang kepadanya yang dia berpindah kepadanya. Dia enggak zikir di masjid, zikir di rumah. Enggak zikir di musala, zikir di rumah ketika dia pulang di rumah. Jadi kesunahan zikir ba'da salat tidak hilang. Sekalipun dia pulang. Jadi ini apa? Betapa pentingnya yang namanya zikrullah. Betapa pentingnya zikrullah. <laughs> Betapa pentingnya zikrullah. Jadi jangan sampai kita enggak zikir habis salat, jangan sampai. Jangan sampai enggak zikir. Apalagi tidur. Jangan. Kapan aja tidur? Jangan. Penting zikirnya. Kamu kalau disebut-sebut sama orang senang apa enggak? Senang. Allah lebih-lebih senang. Allah disebut-sebut senang. Allah, Allah. La ilaha illallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebut Allah, Allah senang. Dan kalau ada orang kagak menyebut kita, enggak mau nyebut kita. Enggak mau dia. Sebelum kira-kira kita mau Nah, begitu banget orang-orang pada sebut, gua kagak disebut. Nah, apa begitu banget sama gua? Begitu kan gitu ya. Nah, apa begitu banget sama gua? Jadi ketika kita nyebut-nyebut orang-nyebut-nyebut -nyebut kita, Subhanallah, dia senang, bangga dengan sebut-sebut kita. Kita senang banget sama dia. Allah lebih-lebih dari itu kesenangannya. Sampai Allah akan sebutkan kita Di perkumpulan yang lebih baik daripada perkumpulan kita. Disebut-sebut. Wa inna malfa itu ya wala ya futu bifi'li ratibati. Makan juga dan tidak luput ia si si ya zikir bifi'li ratibati dengan sebab melakukan salat rawatib. Kita melakukan salat rawatib Enggak luput. Itu yang namanya doa. Wa innamal fa'itu bihi kama ya, kama luhu la ghairu. Dan hanya saja yang luput dengannya zikir adalah sempurnanya zikir tidak lain. Selesaikan zikir itu baru selesai. Kalau belum selesai belum. Jangan sampai kagak. Nah kita udah punya rutinitas zikir kita, continue dikerjain. Jangan kalau-kalau besok -kalau. kalau kita mau kerjain, kalau kagak mau nggak kerjain. Jangan kayak gitu. Jadi harus continue, serius, serius. Jangan setengah-setengah nasi setengah setengah enak gak dimakan aron tahu aron kutikan kutikan apa ya kutikan kagak enak nasi dimakan aron ya siapa masakan siapa ini begitu itu dicari siapa yang masak ini siapa yang masak ini <tuh. masing> masa begini banget ya. Jadi biar serius, biar serius. Orang kalau serius ngantuk apa kagak? Kagak. Yang ngantuk yang enggak serius. Kalau serius nggak ngantuk. Enggak ngantuk. Kalau serius enggak ngantuk, hilang. Mau buktinya? Nih, jangankan ngantuk. Pengen ya, pengen pup aja nggak nggak ingat tuh kamu umpamanya pengen ceramah ya. itu ya yang tadinya ngantuk seger pengen ceramah disuruh ceramah, Masya Allah atau disuruhnya, disuruhnya dadakan itu yang tadinya pengen buang air jadi kaget jadi tuh nggak berasa hilang begitu aja Kenapa begitu? Serius memikirkan apa yang akan saya, kayak saya katakan. Hmm. Jadi serius, serius. Serius ini. Konsen. Hmm. Zikirnya serius. Jangan setengah-setengah. Betul-betul. -setengah. Hmm. Allah memperhatikan hati kita. Allah lihat hati kita. Allah lihat hati kita. Siapa yang sedih, siapa yang enggak. Dan Allah kasih di situ nur, nur, nur. Anwar. <laughs> Beri sinter nur-nur dalam hati kita. Orang-orang hmm. yang ahli zikir itu adalah ciri-ciri daripada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. ahli ilmu, ahli zikir, wali-walinya Allah, ahli ilmu, ahli zikir udah hebat ya begitu. Ilmu juga orangnya ilmunya masya Allah hebat, zikirnya Allahu Akbar wali. Tapi jangan aku ngaku kayaknya gua banget ya. <laughs> Kalau begitu kamu kebakar udah. Jangan aku ngaku. merusak dan merusak. Wa qadiyatu kalami im usulu sawabi zikri wa in ja'ila ya kemarin kita dah belajar qadiya tu ya kemarin ya. Memantik. Ya, jumlatun mufidatun ya. Jadi tuntutan hukum ya kalamin daripada perkataan mereka Jadi kalamnya itu susunan katanya itu bisa kita simpulkan dari perkataan tadi husulu sawabi zikri hasil pahala zikir wa in ja'ila makna sekalipun dia enggak tahu maknanya. Uh, jadi pendapat yang tadi mengatakan sekalipun enggak tahu maknanya pahalanya dapat Pahalanya dapat. Zikir. Eh ha, ada juga pendapat lain wa nazara fi al-asnawi dan meneliti padanya oleh Imam Asnawi, oleh Syekh Asnawi wala ya'ti ada fil Qur'an li ta'abudi bi lafzi. Dan tidak datang ini dalam Al-Qur'an li ta'abudi hmm, karena untuk ta'abbud ibadah bilafsi dengan lafaznya fa usiba wa maka diberikan pahala akan orang yang baca Al-Qur'an wa in lam ya'rif ma'nahu sekalipun jangan mengerti akan maknanya bi khilaf zikri lain halnya zikir kenapa la budda ayya arifa walau bi wajh enggak boleh enggak bahwa ia mengetahui akan zikir <coughs> akan makna zikir walau wajin sekalipun dengan secara waj satu wajah maksudnya global apa tuh maksudnya apa ya bahwa dalam zikir dalam memuji takziman lillahi itu adalah mengagungkan Allah itu namanya walau bi begitu sekalipun hanya sebegitu doang tapi pendapat yang pertama nah kita, walaupun tidak ngerti maknanya zikir dapat pahala. Tapi pendapat kedua juga tanpa kita sadari kita memahami ini. Kita kalau lagi zikir perasaan kita ngapain tuh? Ta'ziman, mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita malas zikir, jangan sampai malas. Serius. Nah, kita udah punya zikir apa? Toriko, amalkan. Kita punya zikir apa? bagi eh, pagi sore dia usama, amalkan. Siapa yang mengamalkan itu dengan penuh keseriusan? Kita jaga itu, kita pelihara itu. Insya Allah nanti Allah akan pelihara kita. Yakin itu, kita pelihara Allah. Maksudnya, perintah Allah kita pelihara. Perintah Allah kita pelihara. Perintah kita untuk berzikir. Pagi sore kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Nanti Allah akan jagain kita. Enggak mungkin Allah enggak jagain kita. Enggak mungkin Allah enggak balas kita. Kita aja kalau orang berbuat baik sama kita, kita balas enggak. Kita balas tuh manusia yang diciptakan oleh Allah yang yang gak bisa dibandingkan oleh ciptaannya. Bagaimana Allah yang maha baik, yang maha sempurna. Tapi yang malas dzikirnya, ya, tidak dapatnya. Insya Allah, ya. jadi bahwa tata demi masyaallah dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan selalu taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin intaha wa yunab